Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ila yaumiddin. Ikhwani fillah, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di hari pertama Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, kami admin Ngaji Lansia mengucapkan selamat Idul Fitri. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya, baik yang disengaja maupun yang tidak, selama memproduksi video untuk channel Ngaji Lansia TV ini. Para pemirsa rahimakumullah, insyaallah besok hari Kamis adalah tanggal 2 bulan Syawal. Jika hari ini kita diharamkan untuk berpuasa, maka mulai besok kita sudah boleh berpuasa sunnah Syawal yang jumlahnya ada 6 hari. Namun sebelum belajar niat puasanya, kita pelajari dulu apa sih puasa sunnah Syawal itu. Jadi puasa pada bulan Syawal, yaitu yang 6 hari itu, idealnya dilakukan persis setelah hari Idul Fitri. Maka waktu yang terbaik untuk melaksanakan puasa pada bulan Syawal yaitu mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 7, jadi 6 hari. Namun meskipun begitu, meskipun tidak pada tanggal 2 sampai tanggal 7 atau di tanggal lainnya, dan meskipun tidak berurutan, insya Allah tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal, yaitu mendapatkan pahala seolah-olah puasa wajib setahun penuh. Itu adalah manfaat fadilah puasa 6 hari pada bulan Syawal, di mana orang yang menjalankan puasa 6 hari pada bulan Syawal seolah-olah dia menjalankan puasa setahun penuh, puasa wajib. Saking besarnya keutamaan puasa ini, yaitu puasa bulan Syawal, seseorang berhalangan melaksanakan puasa Syawal dianjurkan untuk qadha puasa di bulan lain. Jadi karena saking hebatnya, saking mulianya puasa 6 hari di bulan Syawal, sampai-sampai ada yang menganjurkan untuk mengqadha bagi orang yang tidak sempat puasa pada bulan Syawal, mengqadha di bulan lain. Nah, keterangan ini diantaranya disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten, di kitab Nihayatuz Zain ya. Niat puasa Syawal ini diucapkan pada malam hari. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatis Syawali lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatis Syawali lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatis Syawali lillahi ta'ala. Nawaitu, aku berniat shauma ghadin, puasa esok hari, an adai, untuk menunaikan sunnatis Syawali, puasa sunnah bulan Syawal, lillahi ta'ala, untuk memperoleh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, kebetulan besok ini adalah hari Kamis, maka boleh niat puasa Syawal dan Kamis sekaligus. Dan setelah ini nanti ada puasa, ada niat puasa qadha, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan di hari Kamis di bulan Syawal. Untuk niat yang pertama ini tadi, jika berniat seperti ini pada hari Kamis maupun hari Senin, insya Allah sudah mendapatkan pahala, baik itu puasa Syawalnya ataupun puasa Seninnya ataupun Kamisnya, insya Allah sudah mendapatkan pahala keduanya.
Namun bagi yang ingin secara lebih khusus, maka ada niat berikutnya, yaitu niat puasa Syawal gabung hari Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatis syawali wa shauma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Nawaitu aku berniat shauma ghadin, puasa esok hari, an adai sunnatis syawali, untuk melaksanakan kesunahan bulan Syawal, puasa Syawal, wa shauma yaumil khamisi, dan berniat puasa hari Kamis, lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatis syawali wa shauma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu shauma ghadin an adai sunnatis syawali wa shauma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Jadi ini untuk niat puasa Syawal di hari Kamis. Bisa menggunakan niat yang pertama tadi, yaitu cukup niat puasa Syawal, insya Allah Kamisnya ikut. Tapi bisa juga dilafalkan seperti ini, ditentukan Syawalnya juga disebutkan Kamisnya. Nah sekarang niat puasa Syawal gabung Kamis, lalu qadha puasa Ramadan, ini khususnya yang mempunyai hutang puasa bulan Ramadan. Jadi untuk membayar hutang bisa dimulai dari besok hari Kamis ini, tanggal 2 Syawal, dengan niat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri ramadhana wa shauma sunnatis syawali wa shauma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Nawaitu aku berniat shauma ghadin, puasa esok hari, an qada'i, untuk qada atau bayar hutang, fardhi syahri ramadhana, puasa fardhu bulan Ramadan, wa shauma sunnatis syawali, dan puasa sunnah Syawal, wa shauma yaumil khamisi, dan puasa hari Kamis, lillahi ta'ala, untuk memperoleh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini niat puasa wajib, yaitu qada Ramadan. Maka di sini didahulukan, yaitu qada'i fardhi syahri Ramadan dulu, baru sunnah Syawalnya, baru hari Kamisnya. Lalu niat untuk puasa wajib seperti ini, pengucapannya adalah malam hari, maka lafalnya nawaitu shauma ghadin, saya berniat puasa esok hari. Jadi ini diucapkan di malam hari sebagaimana niat puasa bulan Ramadan, sebelum imsak atau sebelum terbitnya fajar. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri ramadhana wa shauma sunnatis syawali wa shauma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Para pemirsa, jika kesulitan untuk berniat bahasa Arab seperti ini, bisa niat pakai bahasa Indonesia. Ya, seperti ini, aku niat puasa besok untuk bayar hutang puasa Ramadan dan menunaikan puasa sunnah bulan Syawal dan puasa sunnah hari Kamis karena Allah yang Maha Luhur. Sebelum menutup video ini, penting kami utarakan di sini ada kata yang terakhir, yaitu lillahi ta'ala. Ini artinya adalah puasa ini, semuanya yang disebut itu lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala yang Maha Luhur. Jadi niatnya murni khusus untuk beribadah kepada Allah, memperoleh rahmat, memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan niat yang lain, atau juga bukan niat campuran dengan yang lainnya. Jadi murni khusus untuk Allah, bersih dari niat-niat yang lain,
khusus untuk Allah saja. Ini adalah makna dari lillahi, untuk Allah Ta'ala yang maha luhur. Pemirsa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kesalahan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.